Akan kutubung dengan keyakinan. Jangan undur nanti ketunda. Walau berjambak rintangan yang datang. Okey, terima kasih. Duduk, teman-teman. Okey, bagus lah. Dia berani. Okey, cuba pandangan saya. Okey, kumpulan. Dua. Kami. Dua, dua, okey. Okey, kumpulan dua. Kamu dah berjanji dengan siapa?
Oke, okay, mulai sampai ya, siap.
tanah ini. Bangun daripada apa? Kita bangun daripada segagalan. Okey, seterusnya. Tidak berputus asa. Tidak berputus asa macam mana? Kelas, selain? Ha? Tidak berputus asa macam mana? Ha? Tidak berputus asa macam mana? Gagal sekali. Bukan bermakna kita gagal selama-lamanya. Okey, seterusnya. Menepati janji dengan belajar bersungguh. Diri sendiri lagi? Ibu bapa lagi? Guru. Itu dia. Kamu dah berjanji dengan cikgu, ibu bapa kamu, diri kamu. Kamu nak berjaya. Macam mana kamu nak berjaya? Jadi inilah apa? Ciri-ciri seorang seorang pelajar yang tidak berjaya. Ini dia. Okey? Ini hasil daripada kumpulan empat. Okey, tuan-tuan. Bagus kumpulan empat. Tahniah tindakan. Okey, bagus tuan-tuan. Okey, nanti kita apa lekat ni? Belakang, ya? Satu, dua. Okey, tentang kumpulan dua. Sampai. Tidak berputus asa walaupun halangan menunjuk. Eh, tidak berputus asa. Dengan apa lagi? Dengan rakan-rakan.
Okey, nanti ni nak tanya. Tidak ber, maksud tidak berputus asa tu macam mana? Apa nilai yang terdapat dalam?
seorang Isila bertanggung jawab sebagai seorang pelajar. Itulah yang cukup masukkan. Ini sekian saja. Besok kita sambung lagi dengan tajuk yang lain. Okey, masih kita ambil. Okey, itu saja. Okey, sekian.